Budi Dharma masih aktif ya? Di mana kampusnya, Dek? Budi Dharma ya. Oke, teman-teman udah semua? Ya. Dek, berapa kali Adik memasok atau mengirim barang ke USU? Sekali. Ya? Sekali. Sekali yang ketahuan, yang tidak ketahuan? Memang sekali. Baru ini pertama dan terakhir lah. Gimana ceritanya kok bisa sampai ada, bisa diceritakan ada pemesanan atau seperti apa? Oh, pertamanya karena memang kebutuhan, butuh uang cepat untuk bayar uang kuliah. Karena terus ada yang tawarin gitu. Jadi aku nanya teman, ada enggak yang mau barang ini? Katanya ada, ya udah. Habis itu dikirim barang yang kemarin, aku kasih ya. Berapa dapat keuntungannya, Dan? Ada berapa keuntungannya? Harga berapa, Kak? Satu berapa paket, sekali Kak? Satu kali jual. 1 kilo 1.500. Biasa sekali transaksi dapat berapa, Kak? Satu barang. Masih sisa berapa? Berapa piece, Kak, biasa, Kak? Sisa berapa? Apa? Berapa piece biasanya sekali jualan satu malam? 1 kilo. Masih sisa semester berapa ya? Semester 3. Dek, dari mana Adik bisa tahu bahwa di USU sering diadakan pesta narkoba seperti ini? Kamu tahu. Pernah datang sendiri? Ya baru itu ya. Adik, bisa ceritakan enggak kenapa Adik sampai datang kemudian membawa narkoba ke kampus? Dikasih tahu sama teman. Ada teman yang ngasih tahu tentang ke USU, katanya. Di situ aman. Itu temannya mahasiswa USU juga? Enggak. Kenalnya dari mana teman tersebut? Kenalan orang ini, tapi aku kenal. Adik tahu itu melanggar hukum? Tahu. Cuman enggak tahu kalau bakalan kayak gini. Barang Adik dapat dari mana, Dek? Pindah. Pakai ganja enggak? Kenapa kekurangan uang kok, Dek? Kerja orang tuanya apa, Dek? Untuk biaya kuliah. Dek makan ganja enggak? Pakai enggak? Dek, selain USU ada lagi enggak? Pasarnya. Enggak ada lagi. Cuma USU. Yang ngasih barang siapa, Dek? Yang ngasih barang siapa? Dari Aceh. Mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Ini yang mau kita tahu sedikit, Bang. Masuknya barang haram ini ke kampus karena kita lihat seolah-olah ini hanya gelombang. Nangis sama Mama. Kiri. Ayo, aduh. Teruskan barisannya.